Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 dan ada juga soalan-soalan yang sesuai di peringkat seawal darjah 2, 2 dan 3 dan di tingkatan 1, 2 pun masih boleh gunakan. Dan jangan lupa di akhir video jangan untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, sharekan di media-media sosial, tekan butang like. Okey. Hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okay, soalannya seperti yang tertera di skrin tu. Okay, soalannya adalah sebuah kotak boleh memuatkan 70 skru, 70 biji skru. Jadi kita bayangkan dia ada satu kotak. Dalam kotak ni dia boleh masukkan sebanyak berapa? 70 biji skru. Okay. Bilangan, berapakah bilangan kotak yang diperlukan untuk memuatkan 991,060 biji skru? Okey. Jadi kalau satu kotak boleh muat 70, lagi satu kotak 70 tambah 7 tambah. Okey, sampailah jumlah dia 991,060 skru. Jadi berapa kotak? Kotak dia tanya, kotak berapa? Satu kotak 70. Ini kotak. Okey. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan soalan ini? Okey, dia ada 991,060 skru. Okey, 70 biji skru boleh muat dalam satu kotak. Okey. Jadi kita buat macam mana? 991,060 kita bahagikan dengan 70. Okey. Jadi dalam soalan ini, dalam soalan bahagi, kalau ada sifar-sifar, kita boleh potong. Asasnya adalah kita bahagi dengan 10 sebenarnya. Okay. Alright. Kita yang 991,060 bahagi 10, 70 bahagi 10. Maksudnya kita kecilkan dahulu. Jadi kita akan dapat, okay, ni per ni maksudnya bahagilah. 99,106. Kita dapat 299,106 bahagi dengan 7. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Kita selesaikanlah macam biasa. Kita buat pembahagian panjang 99,106. Sebab dulu asal dia dah mula-mula ada sifar, lepas tu kita dah bahagikan dia jadi nombor yang kecil. 7 darab 1 9 darab 7 2. Okey. Dalam pilihan jawapan, dia ada teknik untuk kita menjawab kalau dalam pembahagian, penolakan, pendaraban. Kalau soalan objektif, kita boleh tengok. Kalau ini semua 1, 1, 1, 1. Maksud dia memang 1 lah. Okey, kalau okey, kita buat lagi. 7 darab berapa? 29. 7 darab 3, 21. 7 darab 4, 28. 9 tolak 8, 1. Okey. Ni kita dapat dah 1 4. Okey, dalam pilihan jawapan, okey, dia ada 1 3. Kan 1 3 1 3. Yang ni tak berkaitan lah. Kita hanya tengok yang 1 4 dengan 1 4. Okey, lepas tu kita turunkan 1. Okey. Bila kita turunkan 1 dia jadi 11. Okey. Dia ada ni 1 4 1 4 ni betul. Tapi ni ada 1, ni ada 2. Yang mana satu pilihan? Okey, kita tengok ni 11. Jadi 7 darab 1 7. 7 darab 2 14. Jadi 1 7. Okey, 11 tolak 7. 7 8 9 10 11 4. Okey. Dapat 4. Maksud dia sekarang ni sebelum kita nak selesaikan dalam soalan objektif sebab kita mengejar masa, dalam peperiksaan, dalam ujian dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok ni, kita nampak dah 1 4 1 1 4 1. Yang ini dah tak berkaitan lah D. Okey, jadi jawapan ni kita dah boleh ambil dah C sebagai dia punya jawapan. Tapi dalam kali ni saya terangkan sampai habis lah. Kita dah turunkan 1, so kita ambil sifar 7 darab 5 35. Okey, 10 tolak 5 5. Okey, tinggal 6. 7 darab 8 56. Ok, habis. Jadi kita dapat jawapan 14,158 seperti yang kita tandakan tadi tu.
14,158. Okey. Itu kaedah, cara menjawab dan teknik menjawab soalan yang dalam perpisahan ujian dan sebagainya. Okey, harap semua boleh faham. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Matematik. Video-video yang di-upload di YouTube ni anda boleh tonton dengan type Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah sampai pada video yang ke 365, 365 video dalam YouTube. Boleh cari daripada video yang pertama, 2, 3, 4, 5 sampai yang sekarang ni. Dan tonton, buat ulang kaji, mahirkan. Cara-caranya ataupun link-linknya pun diterangkan ataupun disediakan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.